Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 22 Oktober 2020. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. FOMO adalah sebuah istilah yang muncul pada sekitar tahun 2013 dan merupakan singkatan dari Fear of Missing Out, takut terlewat. Ini adalah sebuah gangguan jiwa yang biasanya menimpa kaum milenial, di mana mereka merasakan khawatir yang berlebihan apabila tertinggal dari sebuah tren baru. Akibatnya adalah mereka selalu melekat dengan gadget untuk mengikuti perkembangan yang ada melalui sosial media. Mereka akan sangat takut dianggap ketinggalan zaman, tidak update, dan tidak gaul. Kekinian menjadi hal yang dikejar oleh para milenial ini. Dunia sedang khawatir dengan hari ini, yaitu hal-hal mengenai kekinian dan bahkan juga khawatir akan masa depan. Tapi di dalam Tuhan, janjinya selalu ada bagi kita orang-orang yang percaya. Mari kita berdoa. Ampuni kami Tuhan Yesus, bila kami seringkali khawatir akan segala sesuatu. Berikanlah kami kedamaian untuk kami dapat bersyukur akan hidup kami dan percaya akan segala rencanamu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.